Permisi. Born to be a star. Aduh, bahasa Inggris lagi. Gue dari dulu kepengen banget jadi bintang film. Makanya gue casting ke sana, casting ke sini, casting ke sana, ke sini, membawa alamat. Dan alhamdulillah, gue dapet iklan Just Josh. Tapi jadi stroberi. Dapat lagi iklan plastik jadi tomat. Belum lama kemarin dapat iklan kuaci. Ini gua orang apa buah-buahan ya? Kalau artis lain mah enak, pas break syuting dikasih makan, gue dikasih semangat. Biar gak malu katanya. Ya ampun. Tapi gue jadi kru film, kuat-kuat, kru film itu kuat-kuat. Apalagi kru lighting nih. Syuting pagi, pulang pagi, mendaki gunung, lewati lembah. Sungai mengalir indah ke samudra. Kuat-kuat bener. Kru lighting tuh, lampu 20 kilo angkat, angkat 20 kilo. Lampu 50 kilo angkat, angkat. Sutradaranya mana? Sutradaranya diangkat. Asik, 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 asik. Padahal gue kuliah di kampus kesenian yang banyak artisnya. Cuma gak nolong ternyata gitu. Waktu itu gue masuk jurusan musik, begitu lihat persyaratannya harus baca not balok. Gue mundur. Kalau es balok gue paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tommy, terlalu hati-hati kayaknya. Hanya itu aja, yang lainnya oke. Makasih, Pak Dek. Hai Tommy, to be a star, kamu harus punya nilai lebih. Kamu harus cari dari diri kamu apa yang beda dengan yang lain. Differentiate or die. Tapi overall sih oke. Makasih, Mbak Fenik.